dalam negara kita berdepan dengan politik negara, hubungan antara antarabangsa kita berdepan dengan politik antarabangsa. Jadi ada sebab-sebabnya, dan dalam media sosial macam-macam orang ada sebab. Zainal Abidin Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Diharap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini buat sikit cerita tentang gaji pegawai negeri di Indonesia. Sebagai satu negara yang punya penduduk 9 kali lipat daripada Malaysia lah, dan punya wilayah yang 8 kali lebih luas lah, jadi sudah tentu gaji di antara provinsi-provinsi itu berbeza-beza lah. Yang samanya gaji basic lah, gaji dasar kan, sama seluruh Indonesia tu sama bagi pegawai negeri ya. Sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan tahniah lah kepada pegawai honorer yang sudah diangkat menjadi pegawai negeri SK P3K. Iaitu satu apa? Satu berita baiklah bagi pegawai-pegawai honorer. Dari dulu dapat gaji ikut daerah masing-masing, kemampuan tiap-tiap daerah berbeza kan, daripada ratusan ribu rupiah sampai ke 3 juta kan. Sekarang ni semuanya di atas 3 juta lah, di atas 2 juta lebih, campur dengan tunjangan mungkin melebihi 5 juta lah. Majoriti akan dapat sekurang-kurangnya 5 juta lah, mengikut daerah kan. Jadi setiap daerah di Indonesia ni berbeza-beza. Jadi kadang-kadang kita dapat berita kan, kenapa kita dapat berita tu, kita terus serap, kita percaya dengan berita tu. Saya sampai ke mana, kena check, double check sama ada saya cakap betul atau tidak. Kalau saya cakap tak betul, pergi tahu saya cakap tak betul, buktikan di mana saya cakap tak betul kan. Jadi kali ini saya bawa tentang gaji pegawai negeri DKI Jakarta, pegawai-pegawai yang ada di Jakarta lah, terutama pemerintah provinsi Jakarta, Pemprov DKI Jakarta. Jadi gaji permulaan basic lah, kalau lepasan sarjana S1 lah, dia punya basic atau gaji dasarnya 2 juta lah, 2 juta lebih lah. Dia ada dua, sebelum jadi pegawai negeri dia panggil calon PNS lah, orang yang lulusan sarjana lah. Jadi gaji basicnya, gaji dasarnya 2 juta lebih lah. Sebelum diangkat jadi pegawai negeri kan, dia hanya dapat dalam lingkungan 5 juta, 6 juta lah, tak banyak lah. Tapi setelah lulus, gaji dia mendadak naik. Masuk di Jakarta, fresh graduate S1 itu range-nya antara 12 juta sampai 18 juta per bulan yang mereka dapatkan. Mengajak anak muda berkarir sebagai aparatur sipil negara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka-bukaan soal gaji. Dalam forum diskusi Jakarta for the Future of Work 21 Agustus lalu, Anies menekankan bahwa tawaran gaji berada di kisaran 12 hingga 18 juta rupiah untuk calon pegawai yang baru lulus kuliah. Dan lepas itu dia melonjak naik ke lebih daripada 20 juta. Itulah gaji pegawai-pegawai DKI Jakarta. Di sini saya ada satu video yang cukup menarik yang menerangkan tentang struktur gaji pegawai-pegawai negeri di Jakarta. Diharap anda semua subscribe ke channel ini untuk mendapatkan banyak lagi berita tentang segalanya tentang pegawai negeri di Indonesia kan.
Jadi tujuannya bukan apa, bukan saya nak naik-naikkan Indonesia. Menerangkan supaya kita ni tidak berbalah. Bila kita tak tahu, maka kita tak sayang atau kita tak cinta. Bila kita tahu, kita tahulah permasalahan apa yang berlaku. Sebab hubungan antara negara ni sama juga dengan politik. Tapi dalam politik, kita boleh berdepan. Tapi hubungan antara negara disekat kan. Kita tak ada sewenang-wenangnya apa nak berdebat. Nanti banyaklah tukang batu apinya banyak. Sebab ada kepentingan. Kepentingan bisnes di situ, kepentingan politik di situ kan. Jadi itu sebab dalam negara kita berdepan dengan politik negara. Hubungan antarabangsa kita berdepan dengan politik antarabangsa. Jadi ada sebab-sebabnya. Dan dalam media sosial macam-macam orang ada. Sebab kita duduk di kawasan yang paling strategik. Jadi banyak kuasa-kuasa besar nakkan sesuatu di sini. Nak kontrol kita. Nak menjajah terus kita. Jadi dengan mengadakan segala macam permasalahan, kita jadi lemah. Kita yang sebenarnya kita ni sikit sebanyak kita dah dikontrol secara kita tak sedar. Jadi bila kita berbaik-baik, maka kemungkinan untuk berlakunya konflik tu berkurangan lah. Kalau kita bermusuhan, kita mengundang konflik lah. Seandainya kita ada masalah di Laut Cina Selatan kan, maka terputuslah kita punya bekalan makanan. Jadi di situ kita harus berbaik-baik supaya bantuan dapat cepat sampai. Kalau kita harapkan kuasa-kuasa besar ni dia nak kuasa kita lebih hebat lagi kan. Kita lemah, dia ambil kesempatan untuk menguasai kita lah. Jadi itulah, ikutilah video ni untuk kita fahami struktur gaji yang ada di DKI Jakarta. Jangan lupa subscribe ke Informasi Guru ASN PNS Pensionan untuk mendapatkan banyak lagi maklumat atau informasi tentang pegawai negeri sipil. Besaran tunjangan PNS DKI Jakarta menggiurkan. Selain mendapatkan gaji pokok yang jumlahnya sama dengan PNS lain, PNS di pemerintah provinsi, Pemprov DKI Jakarta berhak menerima diharap tunjangan atau tambahan penghasilan pegawai, TPP. Subscribe ke channel Informasi Guru ASN PNS Pensionan. Jadi diharap anda subscribe ke video ini. Adapun komponen TPP inilah yang menjadi pembeda utama antara besaran pendapatan PNS dari instansi lain dengan PNS yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta. Bahkan, di antara mereka ada yang mendapat tambahan gaji PNS lebih dari 100 juta rupiah. Hal ini sebagaimana yang sudah tertuang dalam Peraturan Gubernur, Pergub Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan atas Pergub Nomor 19 Tahun 2020 tentang TPP. Pemberian besaran TPP diberikan setiap bulan sesuai dengan nama jabatan, kelas jabatan, dan tugas yang diberikan. Jadi, Pemprov Jakarta ini, Pemprov pemerintah Provinsi Jakarta punya struktur gaji yang tak sama dengan pegawai negeri kementerian. Ada yang lebih rendah pada itu, ada yang sama tinggi. Tengok tergantung pada kementerian. Seperti kementerian kewangan kan gajinya tinggi. Terutama pegawai pajak, pegawai cukai. Gas yang diberikan, bunyi aturan tersebut. Diketahui bahwa posisi yang mendapatkan TTP terbesar adalah sekretaris daerah dengan nilai mencapai 127,71 juta rupiah. Lebih daripada 100 ribu itu tunjangan. 100 ribu rupiah itu tunjangan.
tunjangan bulanan, tergantung pada pangkat lah. Sedangkan untuk posisi yang mendapatkan TTP terendah adalah calon PNS pada rumah sakit umum daerah dengan nilai 3,51 juta rupiah. Berikut rincian TPP yang diberikan untuk PNS DKI Jakarta. 1. Sekretariat Daerah, 63,9 juta rupiah sampai 127,71 juta rupiah. 2. Biro Pemerintahan, 26,19 juta rupiah sampai 55,17 juta rupiah. 3. Biro Hukum, 26,19 juta rupiah sampai 55,17 juta rupiah. 4. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, 26,19 juta rupiah sampai 55,17 juta rupiah. 5. Biro Kepala Daerah, 26,19 juta rupiah sampai 55,17 juta rupiah. 6. Biro Umum dan Administrasi Sekretaris Daerah, 26,19 juta rupiah sampai 55,17 juta rupiah. Jadi kita tengok gaji ni dengan tunjangan atau allowance kan, antara 8,000 ke 15,000 lah. Tinggi, bukan rendah kan. Sesuai dengan taraf hidup di Jakarta lah. 7. Biro Perekonomian dan Keuangan, 26,19 juta rupiah sampai 55,17 juta rupiah. Inspektorat, 27 juta rupiah sampai 63,9 juta rupiah. 8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 26,19 juta rupiah sampai 63,45 juta rupiah. 9. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 26,19 juta rupiah sampai 63,45 juta rupiah. Sampai ke 60 juta rupiah, berarti lebih kurang 20 ribu ringgit lah. Itu allowance, tunjangan. 10. Badan Pengelolaan Aset Daerah, 26,19 juta rupiah sampai 63,45 juta rupiah. 11. Badan Pembinaan BUMD, 26,19 juta rupiah sampai 51,57 juta rupiah. 12. Badan Kepegawaian Daerah, 26,19 juta rupiah sampai 60,48 juta rupiah. 13. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 26,19 juta rupiah sampai 55,17 juta rupiah. 14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 25,74 juta rupiah sampai 51,57 juta rupiah. 15. Dinas Pendidikan, 25,74 juta rupiah sampai 60,48 juta rupiah. Dinas Pendidikan, maknanya guru-guru lah, gaji dengan apa dia demi allowance 8,000 ringgit, 26 juta rupiah. Lebih kurang 8,000 ringgit lah. Sampai ke di atas 15,000 ringgit. Itu allowance, belum lagi gaji ya. 16. Dinas Perhubungan, 26,19 juta rupiah sampai 60,48 juta rupiah. 17. Yang dikatakan Dinas Perhubungan tu adalah ni apa ni, trafik lah, yang jaga lalu lintas, yang jaga apa ni, macam JPJ lah, macam Jabatan Pengangkutan. 17. Jalan. Dinas Kebudayaan, 26,19 juta rupiah sampai 55,17 juta rupiah. 18. Satuan Polisi Pamong Praja, 26,19 juta rupiah sampai 57,87 juta rupiah. Satpol PP ataupun security lah yang jaga keamanan kan, tinggi allowance dia 26 juta rupiah sampai ke 58 juta rupiah. Betul, berarti antara 8,000 ke 8,000 ke 18,000 ataupun 19,000. Besar tu.
19. Sekretaris DPRD, 26,19 juta rupiah sampai 51,57 juta rupiah. 20. Kota administrasi, 26,19 juta rupiah sampai 60,48 juta rupiah. 21. Kabupaten administrasi, 26,19 juta rupiah sampai 62,37 juta rupiah. 22. Kecamatan, 25,74 juta rupiah sampai 39,96 juta rupiah. 23. Kelurahan, 25,74 juta rupiah sampai 27 juta rupiah. 24. Keahlian utama, 31,77 juta rupiah. 25. Keahlian madya, 26,55 juta rupiah. 26. Keahlian muda, 23,58 juta rupiah. 27. Keahlian pertama, 18,72 juta rupiah. 28. Keterampilan pemula, 12,96 juta rupiah. 29. Calon PNS, 3,51 juta rupiah sampai 4,86 juta rupiah. PNS DKI Jakarta berhak menerima sejumlah tunjangan lainnya. Perlu diperhatikan bahwa besaran TTP yang diterima PNS DKI Jakarta akan berbeda dengan TTP wilayah lain. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang gaji di pemerintahan provinsi DKI, daerah khusus Indonesia, Jakarta. Jadi jangan kita dengar cakap orang gajinya tidak seberapa lah. Daerah yang kebelakang, yang kurang maju lah. Daerah yang kurang maju tu allowance-nya kecil. Tapi basicnya tetap ada. Kalau katakan basicnya, gaji pokoknya kan, gaji dasarnya 2.5 juta dicampur dengan tunjangan sekurang-kurangnya 3 juta tunjangannya. Jadi berarti masing-masing mendapat 5 juta. Jadi inilah daerah-daerah yang dikatakan datang bekerja ke Malaysia lebih besar daripada pegawai negeri. Tapi tengok daerah, jangan disamakan dengan Jakarta, jangan disamakan dengan Surabaya, gaji dia orang besar. Jadi tidak sama yang kita dengar cakap-cakap, oh datang ke Malaysia gaji pegawai negeri pun kalah. Kita tengok daerah lah. Mungkin daerah dia gaji pegawai negerinya rendah, tapi tak serendah itulah. Sekurang-kurangnya 5 juta lah. Kebanyakannya di atas 5 juta. Jadi selain benda tu, diorang pun dapat apa, gaji ke-13, mana bonus lah, dan tunjangan hari raya, duit raya lah. Jadi itu tergantung pada daerah masing-masing lah. Jadi setahu saya duit raya tu satu bulan gaji lah. Mungkin gaji pokok jadi gaji dasar kan. Ataupun bagi siapa-siapa yang tahu, sila komen lah. Mungkin saya tidak dapat tahu semuanya lah. Tapi daripada apa yang saya tahu, saya sampaikan. Itulah sedikit hari ini tentang penerangan tentang gaji pegawai negeri di Indonesia. Ini bukan nak besar-besarkan Indonesia. Ini nak bagi tahu supaya kita ni tidak berbalah. Itulah sedikit sebanyak daripada saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini.